Ada tiga gudang barang bekas di Semarang, Jawa Tengah. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Banyaknya barang mudah terbakar dan tiupan angin kencang membuat kobaran api cepat membesar, membakar tiga gudang barang bekas di Jalan Untung Suropati, Bamban Kerepmijen, Semarang. Tiga mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Upaya pemadaman sempat terkendala besarnya kobaran api yang menghanguskan gudang. Api langsung membesar. Saya kan dari kawasan terus ini sudah habis. Aktivitasnya apa? Ada orang di situ masih? Tadi pada istirahat. Tapi kan di airnya nggak ada, jadi langsung membesar. Tiba-tiba apinya besar gitu.